Aha, hari ini MakerBot akan mechanize, akan bergabung dengan drone. Nak tahu bolehkah drone ni bermechanize dengan drone? Jom kita tengok video ni sampai habis. Pah! Okey, baiklah, apa khabar semua? Pak Cuma harap yang korang semua berada keadaan sihat dan berbahagia. Okey, kali ni kita ada MakerBot dan juga drone. Ha, kita mekaniskan dia, kita gabungkan dia. Nak tahu boleh tak dia terbang? Ha, kita akan tengok sekejap lagi. Okey, inilah dia MakerBot dan juga drone. Drone ni Pak Cuma dah buat video lama dah, E88. Kalau korang rasa macam nak tengok video drone dan unboxing drone ni, korang boleh tekan link dekat atas dan Pak Cuma akan taruh description kat bawah link dia. Dan juga cara nak buat dalam video ni, kita akan tunjuk cara nak buat MakerBot ni sekali lah kan. Tapi sebelum tu kita tengok dia beraksi, dia terbang. Bagaimanakah prestasi MakerBot bergabung mechanize dengan drone ni? Mampukah dia terbang? Jom kita tengok video ni.
Halo, apa khabar semua subscriber dan viewer pakcu yang pakcu sayang? Ini kali kita nak tunjuk cara macam mana nak buat mechabot. Mechabot yang tadi tu, yang terbang tadi, yang warna merah tu. Mechabot tu kita nak buat lah kan. Yang first kali, yang pertama sekali kita kena cari, itu dia form yang bulat lah kan, ataupun gabus yang bulat tu. Gabus yang bulat tu bukan senang juga nak cari ya. Tak semua kedai ada lah kan. Tapi kedai dekat sini, dekat NSK, dekat NSK Selayang, dekat Pasar Borong Selayang ni, ada kedai macam kedai hiasan lah kan. Dekat sini Pak Cu tunjuk, memang ada jual. Banyak stok dia. Kalau korang nak pergi beli, dekat sini pun ada, dekat online pun ada. Okey, kedai dia betul-betul dekat depan tu je. Tapi korang kena cari parking dulu lah kan, barulah boleh pergi kedai. Ini dia kedainya, dekat NSK Pasar Borong Selayang. Kedai di macam-macam ada. Jom kita pergi ke kedai tu dan kita beli saiz berbola gabus yang untuk buat kepala mechabot tu kan. Okey, jom kita masuk dulu kedai ni dan kita tengok apa yang ada dekat dalam. Okey, ini dia kepala mechabot yang belum siap tu. Ini dia gabus bulat. Ini saiz dia 10 cm. Dia banyak saiz. Ada yang saiz kecil sikit. Kecil sikit, harga dia murah sikit lah kan. Tapi kita pilih yang 10 cm. Okey, apa lagi? Kita dah beli tadi, kita dah balik rumah dan kita ada cat. Kita catkan dulu mechabot kita ni dengan cat yang warna merah lah kan. Sangat senang saja nak buat mechabot ni, tak susah mana. Senang saja. Okey, kita catkan dulu dia. Catkan perlahan-lahan supaya cat tu cantik dan sekata. Okey, senang je buat mechabot ni, tak susah mana pun. Okey, kita catkan lagi. Catkan dia sepenuh bulatan kepala bulat dulu kan. Yang bola ni kita catkan semua. Dah settle nanti, kita kena keringkan dia. Tapi masa ni kita kena cat bagi dia semua kena, barulah dia cantik. Baru dah ada berkilat sikit kan, shine-shine sikit. Memang cun, memang lawa. Okey, kita catkan dia bagi habis, belah atas, belah bawah, belah kiri, belah kanan, kasi cat sampai habis, barulah kita boleh tampalkan mata dia, mulut dia dan dia punya kepala kat atas tu kan. Okey, settlekan dulu. Dan dah settle, kita keringkan dia dan kita potong stiker ni. Stiker ni kita print je kan. Kita print kat atas kertas stiker. Dah settle, kita boleh potong dia. Dia punya kepala tu kasi potong dulu. Lepas tu kita settlekan bahagian mata pula kejap lagi. Okey, settlekan satu-satu dulu. Gunting mata dia pula. Mata dia macam leceh sikit, macam susah sikit, macam payah sikit. Tapi tak apa, kita potong pelan-pelan supaya dia punya mata tu kita boleh tampal dekat berbola gabus yang kita dah catkan warna merah tadi. Okey, rasa macam tak sabar ni. Apakah hasilnya? Adakah mechabot kita jadi macam mechabot? Ataupun tak jadi? Okey, jom kita potongkan mata dia dulu. Wah, ini dia hasil. Selepas tu kita tampalkan dia, bolehlah kan kita jadikan dia mechabot. Okey, ada cat lebih tu, alang-alang tu kita cat drone ni warna merah sekali lah kan. Okey, tapi kita tak cat dekat bahagian kipas supaya tidak ada apa efek. Kita cat body dengan lengan sajalah kan. Okey, inilah dia mechabot drone merchandise. Okey, macam biasa, jangan lupa like channel Pak Cu, komen channel Pak Cu, subscribe channel Pak Cu, join team Pak Cu, channel Pak Cu, mister subscribe. Jangan lupa juga tengok short Pak Cu yang baru. Okey, bye bye.